Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari daerah pemilihan Pulau Sumbawa, Haja Eka Indra Kumala Juwita kembali bertatap muka dengan masyarakat. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyambangi ratusan warga di desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Selasa sore. Bacaleg yang akrab disapa Umi Eka ini disambut hangat ratusan warga yang terdiri dari tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan ibu-ibu. Silaturahmi warga dengan Umi Eka berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Beragam aspirasi disampaikan warga kepada bacaleg DPR RI ini. Mulai dari permasalahan krisis air hingga harapan agar Umi Eka memperjuangkan regulasi yang bersahabat bagi petani garam saat kelak berhasil duduk di kursi Senayan. Menanggapi aspirasi warga desa Talabiu, Haja Eka Indra Kumala dan tim Eka Center menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk memperjuangkan standar penetapan harga garam yang bersahabat bagi petani tambak. Pada momentum silaturahmi ini, Haja Eka Indra Kumala Juwita mengungkapkan latar belakang dirinya hingga memantapkan hati terjun di dunia politik. Semula bakal calon DPR dari Partai Persatuan Pembangunan ini berkarir sebagai PNS di Mahkamah Agung. Namun kemudian dirinya terpanggil untuk mengabdi kepada rakyat setelah melihat kondisi Pulau Sumbawa termasuk Kabupaten Bima yang belum mengalami perubahan signifikan. Ikhtiar Umi Eka terjun di dunia politik juga didorong oleh orang tuanya yang juga lama berkarir di Mahkamah Agung di Jakarta. Perjalanan dan kiprah serta komitmen Umi Eka pun diapresiasi masyarakat yang menghadiri silaturahmi politisi Partai Persatuan Pembangunan ini. Menurut sejumlah warga, Umi Eka adalah sosok yang dapat menjadi representasi rakyat di Pulau Sumbawa, memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPR RI. Lahir di Jakarta, sekolah SD, SMP, SMA, dan sarjana tetap di Jakarta. Dan Mada bekerja di kantor Mahkamah Agung sebagai PNS. Tapi Mada mengundurkan diri untuk terjun ke dunia politik ini karena membawa amanah untuk keluarga Mada. Insya Allah, dengan doa serta dukungan dari kita Doho di sini, mudah-mudahan Mada bisa menjadi calon legislatif nantinya, bisa membawa aspirasi kita Doho nantinya ke Senayan. Amin. Insya Allah. Jadi Mada selaku orang yang ada di dalamnya, yang menjalankan hajatan ini, tentu telah meminta bantuan di seluruh wilayah Kabupaten Bima, di mana terisi 18 kecamatan dan dipenuhi 191 desa di dalamnya. Di antaranya adalah wilayah Kecamatan Woha, Desa Talabiu, di mana memiliki potensi suara nomor 3 di wilayah Kabupaten Bima sampai ini. Jadi saya ingin bertanya, mungkin bisa lah Umi ini sebagai calon ketika sudah terpilih bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat Talabiu khususnya untuk membuat suatu regulasi tentang penetapan harga garam. Karena yang kita ketahui bahwa tidak ada regulasi yang mengatur tentang ketetapan harga garam itu sendiri. Pada momentum silaturahmi ini, Umi Eka juga membantu dan mendukung minat kelompok pemuda pada bidang olahraga, khususnya klub sepak bola yang mengikuti kompetisi bola mini. Dukungan yang sama juga diberikan Umi Eka kepada kelompok pemuda beberapa desa di Kabupaten Bima. Umi Eka juga memberikan dukungan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Desa Talabiu. Dari saya pribadi, langsung saja mewakili seluruh pemuda, Umi Eka, beliau adalah sosok seorang yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. Beliau juga orangnya baik, ramah terhadap lingkungan. Begitu saja. Satu, hai! Umi Eka menang, menang, menang! Usai acara silaturahmi, Umi Eka dan tim Eka Center menyapa sejumlah warga di Desa Talabiu. Dari Kabupaten Bima TV 11 melaporkan.